Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Kerajaan Jin Polomas. Konon, istana kerajaan alam Jin Polomas terbuat dari bahan emas murni. Rajanya bernama Raden Werdinata, yang disebut-sebut sebagai sosok jin muslim yang sangat taat beribadah. Tapi mengapa kerajaan Jin Polomas juga sering disambangi orang yang ingin berburu pesugihan? Seandainya sebagian dinding istana Polomas itu runtuh atau masuk ke muara Cimanuk, niscaya bakal muncul areal pendulangan emas terbesar di seluruh jagat. Dengan runtuhnya dinding istana itu, maka seisi muara bakal mengandung emas melebihi kandungan lumpur emas di Sungai Barito, Kalimantan. Bahkan, konon akan lebih besar dari hasil penambangan di Papua. Sayangnya dinding istana yang terbuat dari emas itu sangat kokoh, dan istana itu pun adanya hanya di alam gaib Polomas. Di alam manusia, Polomas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara Laut Jawa, persisnya berada di kampung Polomas, Desa Centigi Sawah, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut rawangan gaib, di atas rawa-rawa seluas puluhan hektar itu berdiri kompleks istana yang terbuat dari emas murni. Sampai saat ini, kerajaan dengan keraton sangat megah itu dipimpin oleh sesosok raja jin sangat sakti bergelar Raden Werdinata dengan mahapatihnya yang juga cukup tersohor, yakni Mahapatih Jongkara. Sang raja juga dibantu panglima perang bergelar Panglima Kelas Renggi. Diceritakan oleh juru kunci kampung Polomas yang akrab disapa Wak Chartim, dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib, Raja Polomas tergolong paling tinggi ilmu kadigdayaannya. Alam gaib terbagi dua wilayah, yakni wilayah atas bumi dan di bawah laut. Alam gaib bawah laut dikuasai Nyi Ratu Roro Kidul untuk wilayah pantai selatan, sedangkan pantai utara dikuasai oleh Nyi Ratu Nawang Wulan. Kesaktian Raden Werdinata sempat tercatat dalam sejarah berdirinya daerah Kabupaten Indramayu, ungkap Wak Chartim. Dikisahkan, semasa Indramayu masih belum punya nama, serta masih berupa hutan belantara, sehingga seorang ksatria yang sedang mengemban tugas besar. Ksatria itu berasal dari Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bergelar Raden Wiralodra. Ksatria berdarah biru dari Kerajaan Majapahit itu mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah Sungai Cimanuk. Untuk menjalankan tugas dari leluhurnya, dia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih, keduanya berjalan kaki dari Purworejo, Jawa Tengah dengan tujuan hutan belantara lembah Sungai Cimanuk. Tetapi karena ketidaktahuan, mereka kebablasan sampai ke hutan lembah Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Berdasarkan keterangan Ki Sidum, seorang manusia kuno sangat sakti dari Kerajaan Pajajaran, Raden Wiralodra dan punakawannya menyadari kalau perjalanannya itu kebablasan. Melalui perjuangan keras, serta mengikuti binatang peliharaan pemberian Ki Sidum yang berupa seekor kijang kencana, akhirnya sampai juga mereka ke hutan di lembah Sungai Cimanuk. 3 bulan membabat hutan di lembah sungai, halangan pun datang. Ternyata di hulu Sungai Cimanuk ada kerajaan jin yang membawahi raja-raja kecil di alam gaib. Sepanjang aliran sungai, sejak Kabupaten Sumedang hingga ke muara Laut Jawa, pantai utara Indramayu. Maharaja jin di hulu sungai itu bernama Budi Paksa, yang didampingi seorang mahapati bernama Bujarawis. Maharaja Budi Paksa ini membawahi raja-raja kecil, di antaranya kerajaan Tunjung Bong yang dipimpin Kala Cungkring, kerajaan Pulau Mas yang dipimpin Raden Werdinata, dan kerajaan-kerajaan jin lainnya, sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan. Kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah Sungai Cimanuk
membuat gerah, bahkan menciptakan teror menakutkan di kalangan bangsa jin dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah sungai itu. Atas laporan Telik Sandi, Mahapatih Bujarawis mengadukannya ke Maharaja Budi Paksa. Mendengar pengaduan dari Mahapatihnya, Maharaja Budi Paksa marah besar. Tanpa buang waktu, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapatih Bujarawis menyatroni Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan dengan didampingi Ki Tinggil. Diawali perdebatan, terjadilah pertarungan secara kesatria di lembah Sungai Cimanuk. Maharaja Budi Paksa berhadapan dengan Raden Wiralodra, sementara Mahapatih Bujarawis berhadapan dengan Ki Tinggil. Konon, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama 2 bulan. Karuan hal ini membuat penduduk gaib di tempat itu bubar ketakutan. Berkat kesaktian Raden Wiralodra, Maharaja Budi Paksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dikisahkan, sebelum dilumpuhkan, Maharaja Budi Paksa memerintahkan Mahapatih Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya. Namun, 10 raja taklukan Maharaja Budi Paksa beserta Mahapatihnya dengan gampang dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Hanya Raden Wardinata yang masih bertahan. Dia bertarung melawan Raden Wiralodra. Sementara Mahapatih Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu pamungkas Ki Tinggil. Karena punya kesaktian seimbang, pertarungan antara Raden Wardinata dengan Raden Wiralodra memakan waktu 11 bulan. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa cakra baswara yang telah melumpuhkan Maharaja Budi Paksa ternyata mampu diatasi Raden Wardinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng yang berwarna kopiah waring, pusaka turun-temurun kerajaan Pulau Mas. Sebelum ada korban yang jatuh, muncul Kalacungkring, penguasa gaib kerajaan Tunjung Bong. Kalacungkring menyarankan pada Raden Wardinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Selain dengan dalih Maharaja Budi Paksa sudah dikurung di dasar Muara Cimanuk, alasan yang paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat Kisidu murka. Niscaya kerajaan alam gaib di sepanjang lembah Sungai Cimanuk dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kalacungkring, Raden Wardinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Sebagai pengikat persaudaraan, Raden Wardinata menyerahkan putri kesayangannya bergelar Putri Inten untuk diperistri Raden Wiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan kerajaan di lembah Sungai Cimanuk lebih cepat selesai, dan Raden Wiralodra tercatat menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut, yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu. Karena bangsa jin diberi umur panjang, meski Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya bahkan sampai sekarang ini, tetapi Raden Wardinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapatih Jongkara, sedangkan Panglima Kalasrenggi setelah kabur dari hadapan Ki Tinggil kini menjadi pemimpin atau raja kecil di Rawa Bolang masuk desa Jatisura Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu. Seiring perubahan zaman, ikatan persaudaraan antara penduduk gaib kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati. Penduduk kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi manusia bersangkutan sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari kiamat. Seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa, lambat laun Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesugihan. Keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesugihan belakangan gaungnya sudah meluas.
Sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesugihan di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu, melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa, bahkan hingga ke Sumatera. Wak Chartim selaku juru kunci memang bukan orang yang dibekali wawasan kehumasan, sehingga dia tidak sekalipun menyediakan buku tamu di kediamannya, tapi dari pengakuan para tamu yang minta dibantu melakukan ritual pesugihan, mereka banyak yang datang dari luar Kabupaten Indramayu, bahkan dari luar Pulau Jawa. Rumah juru kunci pesugihan Pulau Mas yang sangat tersore itu sulit diterima akal sehat. Awalnya paranormalindonesia.com membayangkan rumah Wak Chartim semegah villa di Gunung Guci. Namun ternyata hanya berupa gubuk berdinding bilik anyaman bambu, beratap walet yang terbuat dari daun bambu. Di dalamnya hanya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dan dapur merangkap kamar mandi. Umur Wak Chartim mungkin di atas 60 tahun. Dia hanya seorang diri menempati pohon gubuk yang berada di bawah rindangnya pohon asam Jawa itu. Di sekelilingnya dipagari hutan mangrove. Jarak dengan pemukiman penduduk desa Sendiki Sawah sekitar 5 km yang hanya berhubungan jalan setapak tanpa koral. Jika siang hari untuk sampai di rumah juru kunci bisa memanfaatkan jasa ojek dengan ongkos Rp5.000. Jika ada keinginan untuk refreshing, disarankan jalan kaki sambil menyusuri tepian pantai. Meskipun di sana-sini sudah tercipta bibir pantai curam akibat abrasi, namun tetap masih menyisakan panorama khas pantai yang indah untuk dinikmati. Tapi jika lepas maghrib, jangankan dibayar 2 kali lipat, dibayar 100 ribu pun tidak bakalan ada tukang ojek yang bersedia mengantar ke rumah Wak Chartim. Paling disarankan menginap di rumah penduduk untuk berangkat keesokan paginya. Memang tidak sulit mendapatkan penginapan di tempat itu. Nyaris setiap rumah penduduk di desa itu dengan senang hati disinggahi dengan membayar sewa inap sebesar Rp50.000 semalam. Dengan sewa sebesar itu, malamnya mendapatkan jamuan kopi hangat, berikut cemilan khas kampung, dan keesokan paginya, di seusai mandi, mendapatkan segelas kopi, disusul sarapan berupa longsong, sehingga jika ditotal, sewa Rp50.000 benar-benar murah meriah. Namun ternyata tidak gampang mengadakan ritual pesugihan di Pulau Mas. Selama seharian, Wak Chartim tak bosan-bosannya menasihati tamunya supaya mengurungkan rencananya yang jelas-jelas menyimpang dari syariat agama itu. Jika seharian dinasehati tetap ngotot, maka malamnya baru bisa digelar ritual gaib dipandu langsung Wak Chartim. Ada juga bocoran dari Wak Chartim, khusus bagi orang yang lahir hari Jumat, jangan coba-coba mengadakan ritual, karena dijamin ditolak penduduk gaib Pulau Mas. Tidak aneh ketika menyebutkan nama paranormalindonesia.com yang memang lahir hari Jumat, karena berawal suku kata da, tanpa banyak dalih, langsung ditolak. Tapi karena maksud singgah di tempat itu bukan untuk ritual pesugihan, melainkan dalam rangka menghimpun bahan tulisan, dengan agak berat hati, Wak Chartim mengizinkan paranormalindonesia.com untuk bermalam di rumah gubuk miliknya. Malamnya sejak lepas isya, Wak Chartim langsung mengajak paranormalindonesia.com bincang-bincang di ruang tamu. Di ruangan ini hanya tersedia tikar pandan dan bantal kapuk randu, tak ada perangkat mebler, akibatnya mesti duduk bersila di lantai tanah yang dilapisi tikar. Ada yang aneh, meski rumah berada di sekitar rawa dengan dinding bilik dari anyaman bambu, namun di ruang tamu ini tidak terdengar dengungan nyamuk, walau satu ekor pun. Dalam perbincangan, Wak Chartim lebih mendominasi. Banyak sekali yang diceritakan, mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang gagal dan putus asa, hingga petikan sejarah kerajaan gaib Pulau Mas seperti yang sudah dipaparkan di muka. Karena umurnya mendekati 1000 tahun, Gusti Raden Werdinata kini lebih banyak berada di ruang holwat daripada mengurus pemerintahan. Beliau lebih banyak berzikir kepada Allah daripada urusan dunia.
kata Wak Chartim. Mendengar penuturan kali ini, paranormalindonesia.com dibuat heran. Keheranan di benak paranormalindonesia.com rupanya bisa terbaca. Wak Chartim langsung menjelaskan, semasa masih di bawah pengaruh Maharaja Budipaksa, Raden Wardinata tidak memiliki agama apapun kecuali adat leluhur. Tapi sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam. Sebagai raja muslim yang taat, Raden Wardinata tidak pernah dan tidak akan menyesatkan manusia, apalagi dari keturunan Raden Wiralodra. Lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesugihan dengan bangsa manusia? Sama halnya bangsa manusia, bangsa jin di Pulau Mas pun ada yang menganut Islam dan agama lainnya. Juga ada yang melestarikan adat leluhur, ada penduduk yang berbudi luhur, ada juga yang berperangai jahat. Nah, penduduk Pulau Mas yang berperangai jahat inilah yang selama ini menangani proses perjanjian pesugihan dengan manusia, urai Wak Chartim. Logikanya, mustahil seorang raja mau melayani urusan manusia dari kalangan rakyat biasa. Selain tidak pernah menyesatkan, Raden Wardinata juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam. Buktinya, dalam zikirnya suatu malam, Raden Wardinata mendapat petunjuk bahwa daerah Indramayu bakal diterjang ombak pemusnah atau tsunami. Tanpa banyak pertimbangan, dia menyudahi zikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara. Di hadapan Nyi Ratu Nawang Wulan, Raden Wardinata meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu. Jika ombak pemusnah itu sampai menerjang, dia sepakat untuk bertarung. Meskipun sadar ilmu Nyi Ratu Nawang Wulan jauh lebih tinggi, demi ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia mempertaruhkan nyawanya mati di tangan Nyi Ratu Nawang Wulan. Untungnya, Nyi Ratu Nawang Wulan bersedia memenuhi permintaannya, sehingga ombak pemusnah itu urung menerjang Indramayu dan berputar menerjang daerah Pangandaran, Kabupaten Ciamis, ungkap Wak Chartim menutup kisahnya. Menjelang tengah malam, Wak Chartim pamit untuk mengadakan ritual pribadi di kamar tidurnya. Sementara paranormalindonesia.com disuruh tetap di ruang tamu dengan ditemani bantal kumal. Seiring merembasnya bau buhur jin dari sela-sela dinding bilik kamar tidur, alam mimpi pun tersingkap dan paranormalindonesia.com tidur di ruang tamu yang lumayan sempit itu. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.